meureun kieu ge. Ya. Halo guys. Ketemu lagi sama kalian kali Trio Bajidor. Gimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Digampangkan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusan apapun itu. Lagi, amin. Pokoknya doa terbaik buat Aang. Amin. Ini oke. Saya lagi di daerah Muhammad Toha Tegalega. Tegalega. Tegalega ya, Tegalega. Barusan habis dari Kungkur. Dari Kungkur mau arah pulang ini, guys. Cuma jalannya terlalu banyak apa? Perapatan lampu merah, jadi lampu merah. Lampu merahnya cukup banyak ya, guys. Iya, jadi pada cicing ya mungkin itu kalau lampu merah. Pada cering-cing, apa nama? Cering-cing cat. Apalagi kalau sore, guys, wah. Wah, ini sore, man. Apalagi sore. Ya, maksudnya apalagi sore, gitu. Rame di sini. Jalan, pada pulang kerja mungkin ya. Iya, pada pulang kerja. Kita juga dari sini, dari... gitu ya guys, lihat motor sama mobil mau ciuman guys. Pada nggak sabar tuh guys ya, mau diadu nggak boleh, mau diadu gitu. Harus tetap sabar. Tapi di Bandung itu nggak ada yang klakson guys. Ya dah, lampu merah kan. Lampu merah, tapi kalau suara hijau kalau udah hijau kayaknya nggak tahu ya. Pada raeng kayaknya ya. Iya kayaknya mah pada raeng. Kita berarti dari sini lewat pelajar pejuang ya guys. Pelajar pejuang ya. BKR pelajar pejuang, kita ambil buah batu. Soalnya ke sini nggak ada tol guys. Lewat Salendro kita ya. Iya lewat Salendro. Di sini banyak jalan-jalan musik, Salendro, Gala, Karawitan, Reog, Ponorogo. Terus apa lagi ya? Jalan Angklung, ada jalan Angklung. Kalau di sana daerah Gedung Sate ada jalan-jalan burung ke Timplik. Iya, Dadali. Manting Tipeting. Ya. Terus teh Japati. Apalagi ya? Gagak. Papatong. Cuma lagu. Hari ini sedikit melelahkan ya. Iya, hari ini sangat melelahkan. Kita barusan bawa barangnya itu sampai 4 ton ya. 4 ton. Ya, ya cukup menguras tenaga sama menguras uang ya, guys. Ya. Banyak parkir ya. Iya. Jajan. Aduh, nyinyir uang. Jajan banyak parkir. Iya. Banyak jajan yang tiis ya. Iya. Tiis. Permen aja.
ini guys, tadinya ini yang satu ini Aang awalnya nggak mau masuk guys, sakit. Iya. Tapi tahu ke selatan jadi jag-jag. Jadi jag-jag. Mau ketemu pacarnya Pina ya. Di Pungkur. Jadi menambah semangat mungkin. Iya, ya. Menambah semangat. Cuman Pinanya dideportasi jadi TKW guys ke Jeddah. Jeddah Arab Saudi. Jadi jadi nggak bisa ketemu guys. Ya jadi sedikit kecewa mungkin ya. Jadi agak sedikit kecewa guys. Ada sedikit kecewa guys. Hanya dia tungkul karena kalau jeng-jeng nggak bakalan kelihatan ya. Iya. Depannya. Harus ambil kiri guys, macet tuh. Ini segitu macetnya guys, nggak ada yang klakson-klakson ya guys. Ya, paling bis ya kalau ya. Kalau nggak Ipin. Ipin. Meskipun lelah tapi tetap harus dinikmatin kerjaan sendiri ya. Iya harus dinikmati guys. Apalagi lah gue sungguh lebih nikmat. Jangan pernah mengeluh guys, sudah dikasih apapun oleh Yang Maha Kuasa. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Nah. Cuacanya panas-panas sedap ya. Yo. Jadi bikin badan kita itu gerah. Tapi kalau kalian yang di luar kota ke Bandung kayaknya suasananya masih dingin ya. Ya, karena terbiasa panas. Ya, terbiasa ya. Panas mungkin. Tapi kalau di Malang pasti sejuk sih. Ya, Malang. Apalagi dekat kulkas. Nikmatnya nggak ada dua. Iya. Kalau di Bandung nggak pakai kipas angin langsung angin guys. Makanya keluarnya angin terus. Iya. Makanya kalau panas jangan sampai. Jangan sampai pakai kipas angin. Oh. Malik angin. Malik angin kalau kata kolot bahasa mah. Malik angin. Angin Malik. Iya, angin Malik. Angin duduk merana sama. Enggak, angin Malik. Kita lewat Tol Salendro ya. Salendro. Tuh, di sini ada manusia silver. Nah, pegel guys. Oh, pegel. Pokoknya hari ini melelahkan guys. Ya sedikit leles. Kira-kira ada saran guys buat yang leles gini apa ya? Buat apanya ya? Stamina, untuk stamina. Ya, suplemen. Suplemennya apa ya guys? Oh,
kalian kalau mau ke stadion, buat yang mau sepak bola ada ke kiri ke lapang Wadaya. Untuk kalau lurus itu bisa juga ke arah Cicaheum ya. Cicaheum bisa. Lurus aja ya. Ke arah TSM bisa. TSM ke alun-alun bisa. Bisa TSM, guys. TSM ke kanan juga apa ke arah Salendro juga bisa ya, bisa. Cuma di depannya ke kiri lagi. Gatsu, daerah Gatsu. Gas. Untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Subscribe dulu ya. Terus bunyikan loncengnya biar bisa apa biar tahu ya ada yeah. Ada video-video baru gitu kan. Terus jangan lupa share ke teman-teman ya yeah. Supaya di like juga ya, ya channel ini bisa lebih berkembang. Lah buat menghibur walaupun tak terhibur ya yeah. Judulnya ini kan mau menghibur kalian iya yeah. Cuman ya mudah-mudahan sih bisa terhibur ya. Mudah-mudahan ya guys ya. Ya walaupun kayak garing-garing gorengan lah. Meskipun kurang menarik ya. Kurang menarik lah. Apalah daya kita gitu. Iya Masih banyak kekurangan. Masih tahap belajar ya. Ya masih tahap belajar. Untuk mungkin seminggu ini kita nge-review dari dalam kota aja ya, ya. Guys Insya Allah minggu depan kita ke Sumedang. Kalau ya, saya ya. Iya. Kalau saya emang nggak tahu ya. Ya. Soalnya kalau tiap minggu itu pasti beda-beda ya. Ganti-ganti ya. Berarti setiap minggu ganti narasumber guys. Berapa guys ya? Nawan dia tuh lelai mun narasumber aja sumber jaya. Saya sumber jaya Cibangkong. Berjati. Narasumber berapa nana? Nana sumber. Iya. Nana sumber kan subeta subeta nana sumber kita guys untuk ya mungkin ada IG-nya Hamdani Vlog ada IG-nya juga ada Hamdani Vlog Facebook-nya juga sama Hamdani Vlog silakan berkunjung ke nah kalau TKP nah kalau ke kiri itu arah Trans Studio Mall ya. Iya, kalau pakai motor bisa langsung lewat kanan, kalau pakai mobil lewat Sesko dulu ya guys. Iya, harus muter dulu harus ya. Putar. Tapi kalau pakai motor juga sebenarnya nggak boleh ya. Gak boleh sih sebenarnya mah. Harus muter dulu sama. Iya. Karena kan perbuatan itu. Soalnya di pro ya. Tapi banyak lah. Tapi jangan ditiru guys. jangan itu. Sekali mah nggak apa-apa sih. Sekali mah nggak apa-apa lah. Tapi jangan guys, jangan. Yang buruk jangan ditiru guys. Oh, gak boleh ya. Gak boleh. Oke. Tadi atau tadi Malik nih? Anda tadi ya. Untuk ya. Di sini untuk subscribe ya mungkin ada subscribe atas nama Shelly tolong ke Pina salam nih dari temen semoga baik-baik saja ya amin di sini dia merindukan Pina ya. Pokoknya malah the best kalau ini mah tapi apa menunggu kepastian teman saya ini mah teman saya ya untuk apanya kelanjutannya ya tolong dibantu lah
teman saya pemalu. Kalau nggak bisa apa, nggak bisa ngungkapin teh, tekotok juga di buluan. Terus Indomie di popesahan gitu. Jadi agak-agak sedeng kalau nggak bisa ngungkapin gitu. Ya. Agak-agak liur. Ya, semoga di sini ada yang subscribe Shelly, Wulan Shelly Octavia, oke? Okay? Makasih. Ya, terima kasih. Itu untuk salam-salam ya. Semoga ada penonton. Kalau disebut kita bercerita tentang kisah cinta teman saya gimana? Mas. Ya, enggak gimana. Ada satu lagi sebenarnya nu rada doclang. Cuman agak di gudang ya, enggak bisa dibawa itu. Oh, ada Pak Cecep. Bukan. Oh, siapa? Bukan. Arif Khana. Oh, Arif Khana. Oh, Arif Khana. Dia juga kan subscriber. Pesan-pesan. Oh. Arif Khana. Buat Arif Khana pesan-pesan ya. Masa kalah sama Aceng. Oh. Masa kalah sama Haji Aceng. Ayo dong, Arif Khana bukannya punya Kamemet. Kamemet sama iya. Sama si Pak Aura. Oleh-oleh Garut. Atau oleh-oleh Garut. Oleh-oleh Garut itu. Wah, enak. Enak. Pokoknya the best oleh-oleh Garut malah. Nah, dodol. Iya, burayut. Burayot. Kalau mau oleh-oleh Garut datang ke Pungkur. Kalau mau oleh-oleh Garut silakan kalian bisa datang ke Pungkur. Tembusan ke Jalan Dewi Sartika di situ ada. Dagangnya jam 12 ya. Oke, itu agak mahal Burayut. Sampai jam 2 agak mahal itu. Oleh-oleh Bandungnya, oleh-oleh Garutnya. Burayot spesial. Itu mah pokoknya malah the best pokoknya mah. Pasti ketagihan mah. Pokoknya ngedadak weh. Jam 12 sampai jam 2 banyak para wisata ke sana. Buat lihat oleh-oleh Garut itu Burayot ya guys, Burayot. Jadi cuma lihat aja nggak beli. Ya itu tergantung. Tergantung mau beli mangga gitu. Ya tergantung si abangnya nego. Kebetulan teman saya. Abangnya itu yang bisa nego lah gitu. Buat harga Burayotnya itu berapa? Guys. Oke guys, itu sekitaran dari Pungkur lah. Bisa bisa pilu dari Pungkur lah. Ya. Nah, sekarang kita ini harus apa mau bercerita apa sekarang ya? Cerita apanya? Kemarin kan udah tentang permainan zaman kuno ya. Yo. Nah, sekarang tentang kerja di apian. Boleh. Siap. Nice wajib ini. Apa ya? Cerita apa ya guys? Siopi. Siopi. Oh ya guys, kemarin untungnya selamat ya teman kita ya. Oh iya, dari apa? Angin puting beliung. Oh okay. Kita namanya sebelumnya ya pray for Rancengek ya guys ya. Semoga baik-baik saja, kembali seperti semula. Amin. Terus yang kemarin di dilanda angin puting beliung bencana ya, semoga bisa lekas kembali lah, sehat kembali. Amin. Normal kembali. Amin. Soalnya kemarin teman kita hampir terjebak ya. Ya, hampir ngapung. Iya, hampir ke bawah. Hampir ke bawah. Ya. Ngapung. Ya, alhamdulillah masih selamat lah. Masih enggak ada. Nah, soalnya kebetulan dia itu jalur situ ya. Ya. Kita ya yang di jalan hati-hati itu bok kemana juga ya. Mau ke namanya bawah teh. Mau ke mana juga. Mau ke mana aja. Hati-hati. Mau itu daerah Rancaikek, daerah Bandung Kota. Namanya juga musibah enggak ada yang tahu ya, guys. Ya, kalau misalkan ada yang kayak gitu mending menghindar aja ya. Ya. Kalau misalkan dalam kendaraan udah mending lari aja. Daripada ketimpa apa-apa kan repot.
Tapi kan kita nggak tahu juga ya, ya. Namanya juga bencana lah. Siapa yang mau gitu. Ya gak untuk nggak ada di kalender ya kalau kayak gitu. Kita nggak tahu untuk akses jalan di sananya juga apa masih tertutup atau enggak. Kayaknya udah sih, soalnya kan jalan jalur bebas ya. Ya. Jalur besar. Kayaknya udah. Cuman ya gitu banyak yang rusak bangunan-bangunan. Soalnya ke kondisi cuaca sekarang kadang hujan kadang enggak, kadang hujan kadang enggak hujan. Hujan enggak. Hujan enggak. Iya kan. Jadi lebih hati-hati lah, lebih safety. Kadang hujan, enggak. Gitulah. Pokoknya kadang-kadang. Ya, pokoknya mah kadang-kadang. Tapi kalau untuk hari ini ya the best panasnya ya. Ya. Enggak tahu nanti ya. Ya untuk daerah sekitaran Bandung ya hati-hati aja. Lebih lebih safety lah. Jaga kesehatan juga, jaga pola makan ya. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pos ronda, jaga apapun jagalah. Ya. Yang sistem menjaga jaga aja lah. Ya, jaga istri. Ya, boleh ya jaga istri. Seperti jaga istri orang. Jangan. Iya, jangan istri orang. Iya. Jangan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Nah. Nah, ini guys, orangnya ya, guys. Ya. Ya. Kita nggak boleh sebut nama ya guys. Ya nggak boleh. Soalnya gak boleh. Pemalu ya. Ya sebut aja Haji Aceng ya guys. Haji Aceng. Aceng yang punya empang di Garut. Ini Haji Aceng yang punya empang di Garut. Terus lebih tepatnya Pamungpek, daerah Sancang. Mungkin pada tahu ya, ada yang tahu ada yang enggak ya. Ya. Daerah Sancang ya. Bisa dijelasin dong daerah Sancang di mana? Oh itu Pamungpek. Tapi yang mau ke arah Tasik. Pokoknya ujung aja lah. Ujung Garut. Pakidulan. Pakidulan pasisir Kota Karawang. Nah, kalau berapa jam? Kalau naik motor sekitar 5 jaman. Berarti itu kalau untuk yang udah hafal jalannya ya. Tapi kalau misalkan untuk yang pemula itu bisa 7-8 jam. Berarti kalau pakai mobil sekitaran 2 jam, guys. Arah Nawungpek. Bukannya ada kereta cepat ke Pamungpek? Belum ada. Oh belum, kirain udah ada. Kecuali kalau mau pakai helikopter, nah bisa turun di laut. Berarti sekitaran 7-8 jaman guys. Kalau naik mobil bisa lebih. Gak ada tol ya? Gak ada. Kereta juga paling nyampe Cibatu. Enggak sih sekarang nyampe apa itu teh Cibatu banjir karena ya dengan lebih terakhir bisa acan kebon teh teh nong pasar aja pasar nong itu aja Cikajang. Nah sekarang kan sampai Cikajang ada ya. Kalau mau yang pakai naik kereta pakai Cikajang guys ya, cuma kan dari Cikajang masih jauh. Di sana kalau ada yang mobil parkir pakai aja guys atau motor parkir bebas aja di sana. Yang penting bilang dulu ya. Yang penting bilang dulu. Kalau parkir kalau nggak diizinin nggak boleh. Nggak boleh kalau nggak diizinin mah sama kayak maling, gitu guys. Pokoknya mah integritas ya. Supaya elektibilitas kita meningkat guys. Itu tentang pekerjaan loh ini. Masih nah gini guys, kalau misalkan kalian melewati stopan Carrefour bypass ya. Ya bypass ya. Nah ini paling lama hampir 3 menit guys ya. Terus majunya hampir 1 menit 10 detik berarti 70 detik menunggunya enggak 5 menit kisaran 320-an ya. Berarti 5 menit 20 detik lama guys.
Kalau misalkan mau di skip, skip aja. Skip, skip aja. Bisa, terobos aja. Kalau mau di skip mah. Jadi gak bisa menunggu, guys. Ya, terobos aja. Terobos kan, aja lah. Lumayan, guys. Giliran macet gini, kalian nonton kita gitu. Ya. Supaya tahu daerah mana yang benar-benar macet. Nah, ini kalau ke kiri itu ke Kiara Condong. Kalau ya, misalkan kita lurus itu ke Gede Bage, ke Garut, pokoknya arah Cileunyi bisa. Ya, Cibiru ke sana. Ya. Kalau ke kanan di sini ke Buah Batu, Marga Cinta ya. Marga Cinta. Terus Gede Bage bisa lewat sini, guys. Ya, cuma muter ya. Putar. Kalau nggak mau muter berarti ngambil di sana perempatan yang tadi sebelumnya. Ya. Itu kalau misalkan arah ke Cileunyi ini tinggal lurus aja ya. Ya. Kalau misalkan balik lagi ke sana itu ke Cimahi ya. Cimahi. Cimahi, Cibureum. Kalau ke sana lagi Cicago. Cicago. Ya. Cicago. 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 Ada kereta Cimahi. Ada Ciceeng. Itu kalau di Ciceeng hati-hati guys, panas ya guys. Pokoknya Bandung mah banyak cici. Iya. Ada. Cici itu kan cici pokok cai mereka. Cici itu cai. Pasti dingin ya. Iya. Tapi kalau Ciceeng sok cai lah menurut Ciceeng. Iya, hati-hati guys, apalagi cuaca kayak gini. Apalagi kalau seengnya di atas api ya, ya pasti panas. Pasti panas. Itu Ciseeng guys. Terus Cibiru itu teh, Cibiru teh air biru. Ya. Kalau Cibureum air bureum. Kalau Cileunyi apa? Cilencang. Gak tahu ya. Cileunyi apa Cileunyi? Cileunyi. Ah, Cileunyi. Pokoknya Cileunyi aja ya. Kalau Cicahum? Cicipungkur. Cicahum. Cicipungkur. Aduh, ini hanya sekedar ngecebrek ya guys. Aduh, ini berat capek ini ya. Ya. Jadi ngecebrek aja. Kalau Cibiru berarti kalau bahasa Jawanya itu Banyu Biru. Ya, biru. Kalau Cibereum Banyu Bodem. Oh iya. Banyu Abang. Banyu Abang. Hah? Abang. Kalau Bodem kan Abang. Oh, Abang. Abang. Hitam kan ireng. Cihideung oh ada ya. Era Banyu Ideung. Ireng. Ireng. Jadi Cihideung guys. Cihideung kan arah ke saya ke Garut. Tah ke Garut ada cuma teh Banyu resmi. Eta diresmikeunan bawa orang. Banyu resmi. Eh biasa nama di resmi gerate ku RT RW. Ku bapa urang. Resmi ger. Oh, gitu. Setahun terakhir. Ah ini ya guys, buat penjelasan ini tentang Banyu resmi guys, bahwa tahun berapa Banyu resmi diresmikan? 1999. Kurang hiji aduh, kurang hiji. 1999. Siap. Negaranya cenah aya hiji. Merdeka WG hiji 1845. Ya hiji 1848. Tahun 1888. Nah. Ya, sama ayah saya. Nama ayah siapa? Aduh Roy. Agus Rantek. Ini ada-ada aja guys. Di depan ada hotel panoramik. Lain jauh kene Asia. Kalau di kanan kan ada MIM, Metro Indah Mall. Ya. Tempat perbelanjaan. Ya. Tempat apa ya? Penjidoran ada di sana. Oh. Padahal lu bisa ya. Mulai kan penjidoran berarti aya kan? Heeh. Bisa kodarong ngengel ge aya. Oh, ya, hari-hari tertentu ya kita ini sekolah SMK 13-9 ya guys. Apa kali motor kalian juga pada gandengan ya. Iya
kamu enggak. Nah, ini MIM guys, Metro Indahmall. Emang gak kelihatan? Oh ya, di sebelah kanan ya guys. Kalau di seberang, ini bebas. Ntar ada kalau kalian arah Buah Batu di sebelah kanan guys. Ambil jalur aman. Kalau enggak, jalur yang cair aja. Ambil aja itu daerah Cilengka sama Kota Satu ya guys. Ya, cair. Banyak banyak air. Ya. Namanya juga kan Cibiru. Ya. Banyak air. Air. Itu jalur cair guys. Apabila kalian berminat ngelamar ke Gudang Garam, dia ada di sebelah kiri. Itu ada MIM. Ada di sini. Untuk info lowongan langsung aja ya. Saya juga nggak tahu. Jadi mangganya mah langsung aja guys. Di sini juga ya produk OT guys, nih sebelah kiri. Ya orang pernah bilang ngalamar ke dia. Masuk benda ke diri. Kan harga diri ya, Wul. Ada. Ya. Ya harga diri. Andina, kan ninggalin dina koran. Dina koran. Cek lowongan cai ieu di Sukarmata. Supir lo. Wah, kurang deh. Kirim aja data diri. Lamaran bisa nyusul. Mas, segitu kan kurang deh. Ya udah, besok ke sini aja ya. Sini. Ini masuk. Bisa langsung di interview terus terus ya nyari tanah asli nah itu orang ter ada kan sim teboga lamaran oh tadi yun oh ya tante kan kita kadinya ngelarang di interview ay mana maksudnya teh kan menang kita bakal ditanya buka sim kali tuh kan tinggal jauh jujur. Oh mobil lagi mau mobil truk ini, ah, ini curiga wingbox. Ayo bisola kan ini kalau bawa mobil wingbox kan. Kayak amat kan. Ah sulit cerita. Oh ya, yaudah besok bisa alat sih. Kalau misalkan nggak bisa berarti saya pulang dulu bikin marahnya. Oh iya, kita tunggu ya. Terima kasih ya ini. Sempat ya WA, jadi nggak di sini. Pak, jadi nggak di sini. Misalnya lagi di kampung, aja parah masih di Pluto aja. Nah, hari pas giliran butuh pakai WA, jadi nggak hese. Ya? Kita hari berlian kadang nyangkut. Ya gitu guys, namanya juga milik mama ke mana, siapa yang nggak ada yang tahu rezeki datang dari mana, lewat siapa terus oleh siapa di mana itu udah ada takdirnya ya. Ya emang dengan siapa yang puasa itu harus semalam berbuat ini. Apa? Iya, cuma lagu. Oh, lagu ya. Semalam berbuat. Oh, cuma lagu. Ini baru guys ya. Buat kalian yang belum tahu untuk Summarecon, ini ada khusus bus untuk buat langsung ke Summarecon. Iya. Summarecon Bandung. TMB-nya karena gue Summarecon Bandung bisa dilihat. Kalau kalian langsung mau ke Summarecon itu baru banyak lah kegiatan di sana. Terus bisa semua. Jadi kalau kalian nanya yang ke Summarecon kemana, langsung aja yang busnya bacaan Summarecon, jangan yang cara Cibiru. Ntar kalian nggak akan dianterin. Ya benar. Langsung aja nih Summarecon khusus. Soalnya TMB masih banyak yang ada yang jalur paralelan Cibodeuk. Ya. Kalau mau nanya, soalnya pakai angkot gak ada. Gak tau ya. Ada akses nggak?
apa tuh kan itu U-nya? Ayah. Berapa kali naik itu? Ayah, kadar watinya. Swastra kan. Jadi tidak kan di situ orang ketika gini pakai, tiga pakai sambung deh. Gitu. Nah, dia malah swastra bener. Swastra mah kan itu. Oh, kita iya. Main pada rugi ya kan? Ya. Tapi nggak enak ya tuh. Jadi gede pakai. Kaciwastra, ayah kaciwastra, terus saya kirim kok. Ciwastra depan, bes-besan mah kapungkur. Kelak. Siap kok. Nya kapungkur yuk. Siap. Yuk. Ini orang bes-besan kita kemana? Jingga, oh jingga kumpul nih dong, ah jingga dari naik cuastro, kumpul makan, anu beda pal ya, kan? Beda pipikan, oh beda pipikan kan teman ngucan dari surat jalan naik lagi, masalah, pas turun kan ada mus pernah nyusul, kamu salah tak benar. Tak mau karat tu. Ayah, mana? Ini pakai apa? Hah? Ya, datang lah. Kayu beran. Baru duduk di luar. Pakai apa ni? Si Esa masuk mantau ini. Jadi tugasnya rapat sudah. Nah ini gede bage guys. Stopan gede bage. Kalau yang ke kanan itu arah Ciwastra Semarekon. Kalau yang ke kiri itu arah Cibiru ya. Ya. Bisa Ujung Berung. Nah kalau kita mau ke Cileunyi tinggal lurus aja. Cileunyi Cibiru. Nanti pokoknya ada pelang lah di atas ya, di langit-langit ya, di ada papan berjalan ya guys ya, papan papan hidup papan nama kayak petunjuk lah ya. Kalau di Bandung itu nggak susah ya nyari alamat, soalnya pasti ada petunjuk.